Okey, kurangnya penontonan bersama adalah topik kita hari ini. Jadi, Atira ada beberapa soalan yang Atira nak tanya dekat callers. Okey, soalan pertama Atira adalah, dekat rumah korang ada berapa banyak TV? And kalau ada satu TV je, berapa kerap korang tengok TV as a family? Nama saya Faiz. Dekat rumah korang ada berapa banyak TV? Saya rasa saya ada satu je TV. Lepas tu, berapa kerap korang tengok TV dengan family kan? Saya rasa kerap lah, satu hari kita orang tengok cerita bersama-sama. Okey, soalan nombor dua Atira adalah, disebabkan sekarang banyak sangat platform untuk tengok cerita yang kita minat, adakah akan berlaku perpecahan antara family sebab kurang luangkan masa bersama? Untuk soalan nombor dua pula, kan sekarang kan dah banyak platform untuk kita tengok cerita yang kita minat kan. Adakah ia berlaku perpecahan antara family? Saya rasa tak juga lah, as long kita pandai luangkan masa bersama dengan family kita. Betul tu Faiz. Walaupun kita ada minat yang berbeza kan, kita kenalah pandai cari masa untuk still luangkan masa dengan family kita. Okey, soalan seterusnya yang Tira nak tanya adalah, bila semua orang dah ada minat yang berbeza ni, adakah kita punya group of friends perlu mempunyai minat yang sama dengan kita? Ha, tak boleh minat benda lain. Untuk soalan nombor tiga ni, bila semua orang dah split minat ni, adakah kita punya group of friends perlu mempunyai minat yang sama dengan kita? Bagi saya jawapan dia, tak perlu pun kan. Tapi kalau kita dah minat benda tu, mesti ada geng-geng lain yang minat juga. Kita cari lah geng-geng lain tu. Tak payah nak paksa kawan kita ikut minat kita pula. Ha, betul tu Faiz. Sebab Tira tengok kan, kawan-kawan Tira yang minat K-pop, dia mesti akan ikut fan club dia orang. So bila dah ikut fan club tu, jumpalah kawan-kawan yang meminati benda-benda yang sama kan. Okey, bercakap pasal K-pop ni, kita akan teruskan dengan soalan nombor 4 Tira kepada Faiz adalah, perpecahan minat ni boleh buat orang bergaduh ke? Sebab macam example kan, orang yang minat K-pop ni selalu kena bash. Maybe sebab dia orang terlampau taksub kan. Tapi kalau orang minat artis barat, walaupun dia tak sub, dia tak kena bash. Apa pendapat Faiz? Untuk soalan nombor 4 ni, perpecahan minat ni boleh buat ini bergaduh ke? Bagi saya tak kot. Kenapa pula Faiz rasa tak tu? Sebab Tira rasa kalau orang yang tak sub ni memang selalunya akan orang marah lah dengan diorang. Sebab macam diorang over sangat kan. Okay, so last question Tira untuk Faiz adalah, adakah easy access to everything ni baik atau tidak? Sebab kalau budak bawah umur, search for porn mesti boleh jumpa kan. So kita nak salahkan siapa kat sini? Nak salahkan parents atau teknologi? Untuk soalan nombor 5 ni, easy access to everything is good or bad? Bagi saya, bad lah kot. Okay, kita punya topik hari ni adalah kurangnya penontonan bersama. Okay, kalau tadi kita dah ada Faiz sebagai callers, sekarang Tira ada callers yang kedua. Okay, jadi dekat callers kedua, Tira nak tanya soalan yang sama dengan soalan Faiz yang Tira tanya kat Faiz tadi. Okay, soalan dia adalah, yang pertama, dekat rumah korang ada berapa banyak TV dan kalau ada satu TV, berapa kerap korang tonton as a family? Saya Syah dari Ipoh. Dekat rumah ada satu je TV. Kalau satu TV tu, selalunya memang duduk sekali lah, tengok sama-sama macam dengan mak, dengan family semua kan. So semua memang bila cuti memang kita orang akan tengok TV sama-sama lah. Oh, kiranya Syah memang pentingkan masa bersama family lah eh. Okay, good. Okay, Tira nak tanya soalan nombor 2 pula. Soalan seterusnya adalah, disebabkan sekarang ni banyak sangat platform untuk kita tengok cerita yang kita minat kan, adakah akan berlaku perpecahan antara family sebab kurang penontonan bersama? Tak ada pun. Macam kadang-kadang memang saya sahaja akan pergi duduk tengok TV sama-sama family dengan mak semua kan. Contoh cerita tu lawak kan. So semua akan join tengok cerita tu je lah. Macam cerita yang macam kalau nak tengok dekat website ke, tengok Running Man ke, tengok yang lain-lain tu, tengok waktu-waktu lain. Macam sebelum ke selepas tengok cerita yang kita orang akan tengok sama-sama tu. Macam tu lah selalunya. So tak timbul pun isu kurang luangkan masa bersama tu, sebab kalau kita tahu cerita tu macam best kan, so kita akan join lah. Kalau tak best tu mungkin lah kita tak akan join kan. Okay, so next question yang kita nak tanya adalah,
Bila semua orang dah split minat ni, adakah kita punya group of friends perlu mempunyai minat yang sama dengan kita? Ha, macam K-popers kawan dengan K-popers je. Kalau tak K-popers, kawan dengan tak K-popers. So, apa pendapat Syah? Minat yang lain-lain eh. Tak adalah sampai berpecah belah. Macam kadang-kadang kalau dah orang tu minat benda A, kita minat B. So, kita kena, biarlah dia minat A, kita minat lah B. So, macam tak ada masalah pun benda tu. Mesti boleh kawan. Macam, tak semestinya kita kawan dengan circle of friends yang sama. Itu pendapat saya lah. Betul kan? Kita kawan je lah dengan semua orang kalau dia minat lain pun. Kita tak faham sangat kenapa orang macam perlu berpuak-puak ikut dia orang punya minat.